Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anyong Hasio. Hari ini saya bersama Kembang Kuburan, teman-teman. Ya, ini tuh orang Kamboja, teman-teman. Hari ini kita mau makan di restoran Kamboja. Oke, mau tahu seperti apa keseruannya? Siap. Ya, jadi seperti ini, teman-teman. Friendly restoran. Wow. Go. Kampak. Aduh. Wah. Tempat wisatanya dewe lupa, teman-teman. Gablu Kembang Kuburan. Ini muncul. Namal Mote. Wah. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi restoran Kamboja itu kayak gini, teman-teman. Makannya kayak manten baru, teman-teman. Wah, asik banget. Ya, teman-teman, kita sekarang lagi ada di restoran Kamboja, teman-teman. Musiknya tuh diantar sekali. Hey. Kamboja, itu teman saya orang Kamboja, itu namanya Sukirman. Jadi tempatnya tuh asik banget, teman-teman. Musik dan lagunya itu di mana-mana. Ya, ini dia lagi pesen, teman-teman. Ini masakannya apa saya juga nggak tahu. Nah, jail masih so, oke? Jail masih so, oke? Dan juga kian mugo. Saya bilang sama dia cariin yang enak. Oh, saya nggak makan babi. Oh, kamera coa. Wow, mat coa itu. Wow, bisa itu. Mbaknya juga cantik loh, teman-teman. Ah, bisa. Jadi, mana usaha? Kan bisa. Katanya nggak mahal, teman-teman. Jadi seperti ini menunya, teman-teman. Hai Sofi. Amlon kesan. Jadi dia tadi itu habis pesen, teman-teman. Bahasanya nggak guna. Wih, tempatnya bagus loh. Gue nacoa yogi. Ini. Oke. Nah, yolo. Ini minuman Kamboja katanya, teman-teman. Oh, isi green tea. Oh, teguk. Oh, ini minuman Thailand, teman-teman. Saya coba ya. Lemon tea. Go lemon tea, Maja. Lemon tea. Mata teo. Ah, wow, sudah enak katanya, teman-teman. Jadi kita lihat dulu sekitarnya kayak gini. Tempatnya itu disekat-sekat gini, teman-teman. Wah, asik banget. Saya juga penasaran masakannya itu seperti apa. Jadi di sini tuh ya kayak masakan Korea, tapi teman saya kalau di pabrik tuh masakannya gak jelas, teman-teman. Sepertinya kalau di sini tuh enak kayaknya. Nah, teman-teman, ini setelah menunggu 1 jam ini baru keluar, teman-teman. Go irem mo sokin. Ngeju gering seiko namanya. Ngeju gering seiko. Iko mo. Sogogi. Wah, ini ngeju gering seiko, daging sapi, teman-teman. Langsung kita cobain aja ya. Go. Mogo ken. Kita langsung coba makan rasanya kayak gimana. Ini mendadak, teman-teman. 1 jam nunggu. Rasanya kecut. Rasanya seperti sayur asem, teman-teman. Tapi ada dagingnya, sih, menurut saya.
Ini jadi di dalamnya itu ada kangkung. Kangkung, daging, cabe. Ya itulah pokoknya kangkung, daging, cabe. Wah, ini jangan asam kangkung ini kalau di Indonesia ini. Jadi di dalamnya itu kangkung, daging sapi sama cabai. Rasanya itu kayak kalian tahu sayur asam Jakarta. Sayur asam Betawi ya kayak gitu. Kita coba kangkungnya teman-teman. Nunggu 1 jam cuma dapat kangkung. Oke, kita coba oke. Rasanya itu asem. Asem tapi enggak begitu asem. Kangkungnya ya kayak kangkung biasa gitulah ya kayak. Jadi tampak dekatnya itu kayak apa ya? Ya seperti sayur asem gitulah. Tapi ini kayaknya ada kacang-kacangnya gitu. Sayur asem Kamboja, teman-teman. Lumayan lah. Gurih-gurih gitu. Ada kacangnya juga. Kita coba dagingnya sekarang. Igo sogogi suket. Sogogi. Ini daging sapi. Soalnya Kamboja itu makan babi juga, teman-teman. Kita cobain dagingnya. Dagingnya empuk loh, teman-teman. Empuk tapi rasanya asam juga. Ini ada kayak sambelnya ini, teman-teman. Kita cobain sambelnya ini, cabai sama apa gitu. Hei, gue mau ya gue kan? Ani, gue mau ya. Mata coa, mata coa. Ini rasanya tuh kecut, teman-teman. Apa ya ini? Kecut pakein cabai gitu dong. Ani, ini mau gue kencana. Jadi ini tuh sayur asemnya Kamboja. Una. Oh itu mbaknya, teman-teman. Ya udah seperti ini, teman-teman. Saya mau jelaskan apa yang rasanya seperti sayur asem. Ini kuahnya itu teksturnya tuh kayak coklat-coklat bening gitu lah. Mungkin ada rempahnya mungkin ya. Pokok intinya isinya itu kangkung, daging, cabai, kacang. Udah rasanya seperti asinan Betawi. Lumayan lah, masuk juga di lidah Indonesia. Ya udah, kita mau makan dulu, teman-teman. Selamat makan. Ya oke, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi yang kita pesan tadi saya rasem kangkung pakai daging, masaknya 1 jam. Rasanya ya kayak jangan asem gitu, tapi tempatnya keren banget, tempatnya keren, full musik, lampunya juga kayak diskotik gitu. Igo aka olmayo, olmayo. Mana channel? Harganya 15.000, teman-teman. Jadi ini sayur asem kangkung daging 15.000. rasanya ya lumayan lah kalau dibuat orang Indonesia, soalnya kan kayak sayur asem gitu. Oke, sekian dulu review makanan Kamboja kali ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Siap.